Kita kadang-kadang lupa bahwa kita hidup di dalam dunia yang berbeda. Saya mulai dari ini. Sadarkah bahwa kita sedang hidup di dunia yang berbeda? Walaupun semua sadar, saya lihat di sini anak-anak muda senang. Makanya saya bergaya anak muda hari ini. Jadi kalau bicara soal leadership masih pakai yang kombor-kombor, kecuali pejabat. Nah ini kalimatnya saya. Enggak akan connect sama your people. Kenapa? Karena dunia ini sudah berbeda, kita hidup di dunia yang digital, dunia yang sangat berbeda dengan semua. Jadi walaupun kalau kita tidak menyadari gereja maupun kita sebagai pribadi, Anda di sini pelayan gereja atau pengusaha, tidak sadar bahwa we are living in the different world, ya kita akan ketinggalan kereta. Kita hanya duduk santai, yang lain sudah maju kemana, kita tidak. Kita lihat ini. Coba, we are living in the digital world yang sangat berbeda. Yang pertama, disruption itu sudah inevitable. Jadi mau fintech, retail, biotech, healthcare, logistik, data, semuanya sudah didisrupt luar biasa. Saya dalam waktu 1 tahun, 12 bulan, 4 kali ke US, dan 3 bulan, 3 kali saya ke Silicon Valley. Oktober, Januari, dan baru minggu lalu saya pulang dari Silicon Valley. 3 kali dan saya bertemu dengan orang-orang yang memikirkan dunia masa depan itu seperti apa. Bulan Oktober dengan 120 startup. Kalau kita bicara startup, wah pikirannya yang muda-muda begini ya. No, dia master PhD yang umurnya 60-70 tahun. Jadi startup semua orang bisa kalau mau mengubah dunia, itu bukan soal umur, soal ini loh. Dan yang mau ininya gede atau mau terima nasib saja. Mereka mengubah dunia dalam 3 bulan yang terakhir kemarin. Baru 2 minggu lalu saya kembali berhubungan dengan big startup. Mereka apa? Mereka mengubah dunia 3 sampai 7 tahun itu seperti apa? Saya masuk ke sebuah perusahaan besar karena NDA saya enggak perlu bilang, enggak bisa bilang. Ini loh, nanti kamu di office 3 sampai 5 tahun itu seperti ini. Kami sudah dilihatin semua teknologinya yang membuat kalau begitu kita nanti kerjanya apa? Dan manusia dengan health tech yang bagus, 100 tahun itu gampang. Dulu kita bicara, wah enggak, 100 tahun gampang. Mau pakai, Anda butuh jantung, pakai 3D bikin jantung. Anda pakai ginjal, sekarang masih susah. Udah ditemukan serum-serum supaya penolakan dari tubuh itu kurang. PhD bilang, kalau orang sakit gula, jangan makan diabetes jangan makan gula ya. Kalau orang mikir yang bagus, gimana bikin gula dari sugar cane yang bisa menyembuhkan diabetes? Itu baru namanya pemikiran orang. Jangan bilang, kalau orang kita ya, kata mama, karena saya diabetes, pakailah gula buatan. Iklan TV-nya aja membuat kita bodoh. Betul maksud saya? Mereka diajarin enggak begitu, apa yang ditantang? Kalau orang-orang yang di sini, di dalam digital world, ditantang semua. Anda ditantang, pulang kenapa? Gimana sih supaya orang gak punya mobil bisa melakukan mobil dengan luar biasa cepat, gimana caranya? Keluarlah Uber. Kenapa Uber gak keluar dari perusahaan-perusahaan kayak Toyota, Daihatsu? Karena mereka tidak mikir nantang. Disrupt itu nantang. Saya kaget benar waktu mereka mau bikin fat itu ya, fat dengan daging yang bisa menyembuhkan kolesterol dan segala macam. Saya ketemu namanya crop enhancement. Ini yang kita lagi mau praktek di sini, kita udah panggil dia. Kayak tadi yang dibilang Pak Luhut dari India, di crop. Caranya gimana? Ini ada apel busuk. Loh kenapa kok busuk? Karena dipotong dari tangkainya. Coba dipikirin, gimana dipotong dengan sama bagus? Kita lagi mau praktek, mereka sekarang lagi bikin coklat. Dia prakteknya di Indonesia, di Maluku, di Sulawesi, supaya coklat gampang, gak rusak. Dipikirin gimana bikin itu? Supaya kalau dicemplungin cairan, bisa 4-5 bulan. Gimana bikin padi dengan semprot khusus bisa 10. Jadi waktu saya pulang, gak usah takut, tidak pernah akan terjadi kekurangan makan. Never, kata dia. Bahwa dunia ini jadi 10 miliar pun bisa. Kenapa? Teknologi dan orang nantang. Kenapa kok? Apple itu cuma segini. Apple bisa 3 tahun nanti dibikin tuh. Dan masih fresh. Kenapa? Teknologi. Nah, orang yang pikir, disrupt pikir, wah, jangan model, wah, saat mestinya begini kok. Makanya saya waktu pulang gini, kita mesti ngerubah nih orang-orang media itu.
iklannya jangan yang begitu. Gimana menciptakan orang-orang Indonesia itu? Sugar cane yang bisa begini, gimana menciptakan? Makanlah kacang, kalau makin kacang kolesterol hilang. Gimana bikin kacang ngulangin kolesterol? Itu baru tantangan. Kalau boleh, oh supaya jangan kolesterol, jangan makan minyak-minyakan, olahraga, alah itu dokter masa lalu. Tidak akan create disruption, jiwa makin ke pojok. Enggak boleh makan kacang, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, buat apa hidup? Tantang ini disrupt, semuanya akan, ini adalah bagaimana global connectivity industri Indonesia akan 5.0 akan terjadi. Saya baru masuk ke satu industri di Tesla, ke sana, black. Saya masuk ke Amazon Fulfillment Center barusan, dekat airport. Begitu masuk sana, tak. Kalau kita picker, biasanya kita datang, kalau orang sini mau pesan barang apa, kita yang datang kan ke gudang, aplek-aplek-set, dan banyak. Mereka enggak, orangnya duduk diam-diam aja. Mesin yang datang, seret, saya cepat. Kenapa? Disrupt. Bagaimana memikirkan itu? Bagaimana nyolong? Ini yang kembali yang harus kita tahu. Kita hidup di dunia yang berbeda. Dan anak-anak muda atau siapapun, kalau Anda enggak nantang persoalan itu, tidak akan pernah muncul solusi. Beri mereka makan, 5.000 orang, beri mereka makan. Orang-orang yang level memang apa namanya pikirannya masih biasa, 5 roti 2 ikan. Artinya apa cukup? Tuhan, 5 roti 2 ikan apa cukup Tuhan? Terus karena enggak cukup, apa yang dikatakan murid-muridnya? Tuhan, enggak cukup. Suruh mereka pulang. Kurang ajar muridnya itu. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan suruh mereka pulang karena hari sudah malam dan di sini sunyi dan sepi. Dia nganggap kalau saya enggak bisa solusinya, Tuhan juga enggak bisa. Solusinya send them away. Kurang ajar toh? Tapi Tuhan bilang, "Loh, enggak. Kamu harus beli mereka makan. Disrupt. Enggak punya 5 roti dan ikan. Disrupting. Something." Nah, ini yang kembali kita hidup sangat berbeda bahwa dunianya itu kayak gini. Zaman old, zaman now, dan saya sebutkan di tulisan saya zaman next. Totally different world di decision making. Engkau yang pemimpin gereja kalau masih top down. Terus kalimatnya, kemarin Tuhan bicara sama saya, selesai dunia ini, enggak ada diskusi. Tuhan bicara kok. Selesai, saya bantah siapa? Tiba-tiba kita mengusul sama Pak Mark. Mark, enggak, kemarin saya berdoa. Begini, selesai CBN. Semua tergantung Pak Mark mimpinya apa, sebelahnya siapa, Tuhan bicara selesai. Anak muda seneng gak kerja begitu? Ya gak seneng dong, mau punya ide Tuhan bicara kok. Terus akhirnya nanti besoknya Tuhan kemana bicara? Tuhan, loh Tuhan ini kok akeh, bicaranya kok beda? Padahal gak bisa. Akhirnya apa? Karena Tuhannya bicara beda, pecah gereja. Kenapa gereja pecah? Karena masing-masing berpikir Tuhannya bicara menurut saya begini. Kekristenan paling hancur karena banyak orang yang merasa nabinya Tuhan. Dan akhirnya bilang, menurut Tuhan begini. Loh Tuhan kok banyak banget beda? Kenapa? Padahal ini loh, totally kita living in digital. Saya gak perlu ceritain satu-satu. Karena waktunya mestinya 3 jam jadi 30 menit. Mau nolak enggak mana gitu ya. Tapi lihat loh, totally different, ditransformasi yang akan membawakan apa? Lihat, product level, kita lihat. Nah, dengan cara begini, kalau kita sadar enggak, kalau kita sudah living seperti ini, worker, kalau kita punya pelayan gereja, atau kita karyawan kita tuh kayak gini nih, karyawan kita sudah sangat berbeda, dia tidak seperti yang kita lakukan. Pengennya self-actualization. Karyawan ini digital karena dia punya apa-apa. Dan yang kedua, in hand. Anda tahu gak? iPhone itu. Saya ke NASA. Kemarin ke NASA. Singularity University. Saya 2 kali ke sana. Saya senang ke sana. Anda nanti bisa lihat ya. Singularity University. Setiap bulan ada kuliah gratis. Nanti ini tanggal 6 Juni atau 5 Juni jam 6 pagi. Kuliah gratis itu. Mengenai the future of technology. Jadi saya selalu mengikuti di Indonesia dan kemarin saya datang ke sana. Apa itu future teknologi? Apa itu future medical? Apa itu future ini? Dan mereka lihat, waktu dia, itu di NASA Center, tau enggak? Waktu NASA kirim ke bulan itu berapa powernya? Sekarang iPhone Anda, iPhone 7 lah, enggak usah iPhone 10, itu 1300 kali powernya dibandingin waktu manusia kirim ke bulan. Can you imagine? The world is in your hand. Engkau itu punya power
yang zaman dulu 1/1300 orang bisa kirim ke bulan. Sekarang kau punya handphone tuh ada dua. Bisa kirim kau ke surga atau ke neraka. Ya the power. Lah kalau punya, wah punya iPhone, punya cuma untuk WA. Powernya kok cuma untuk WA, terus nonton film porno. Makin cepat. Padahal ini you can do anything, you become unicorn. Ada orang cuma punya WA, cuma bisa begini, akhirnya bisa billionaire karena punya handphone ini loh. Nah, ini yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda. Saya terangkan yang paling, dan akibatnya nomor 4 apa? Kita sadar kita itu hidup di dalam karyawan yang sangat peer to peer pressure. Satu bisa ini, bisa ini. Satu bisa ini, bisa begini. Sangat. Wong kadang-kadang ada orang yang ngumpulin gaji, ngumpulin tabungan, belum pernah keluar negeri, ngumpulin 3-4 tahun supaya apa? Saya mau pergi ke Singapura, pakai airline yang murah. Sampai di Singapura cuman dread. Finally, cuman begitu aja. Makan dread, cuman ada Changi Airport, Changi. Dan seluruh kampungnya bilang, "Wah, dia orang sukses karena pernah ke Changi Airport." Padahal enggak usah ke Changi, di studio cerit kalau ke mana saja bisa. Demikian reality. Atau bisa reality. Tapi inilah dunia, semua sangat berbeda. Itu sebabnya apa? Nah, kalau melihat begini, cara kita manage leadership-nya berbedanya seperti apa? Karena ini sangat berbeda. Bagaimana leadership ini? Ya, managing work perubah kita dan managing work. Saya singkat. Contohnya ini loh, kalau dulu kita bicara doing the same thing a bit better. Waduh, kalau ada seorang leader pengen, yuk kita naikin penjualan kita, naik 5%, naik 10%, dan cost reduction, kayaknya ganteng. Sekarang gak ada gunanya lagi. Kita berubah lagi, doing new things, double the revenue. Bisa gak kita? Sekaligus cost reduction. Tapi yang kan terbaru ini loh, bisa gak kita bikin sesuatu yang bikin manusia itu di dalam platform yang sangat berbeda. Kalau tidak, kita kehilangan ini semua. Nanti saya kasih contoh. Contoh misalkan ini. Perusahaan otomotif. Dulu kita pikir, wow, untuk jago improve aksesoris. Kemudian bikin new model. Ya kan? Dulu Anda tahu Kijang. Kemudian Kijang, ah, kita bikin Avanza Xenia. Kemudian Avanza Xenia tahu, kita bikin Sigra Ayla. Kalau misalkan lebih tinggi lagi pakai BMW. Kemudian Lexus, sudah kalau beli mobil yang itu aja, yang sebut aja ya. Yang lain enggak usah ada. Ini new models. Sekarang dipikir apa? Ternyata apa? Dunianya apakah butuh ini? Enggak. Nanti everyone of us bisa design your own car kalau engkau mau. Karena mereka platform di electric vehicle itu cuma platform. Saya pergi ke namanya NIO. Cuma $2 billion 2 years. Udah bikin kok kayak F1. Every one of us bisa bikin kalau engkau punya teori. Handphone tadi. No, itu hanya platform. Nanti Anda bisa bikin handphone, namanya Bambang. Your own design. Semua sudah tersedia, tiga klak, 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 design. Engkau punya enggak? Enggak perlu mikirin yang lain, karena everything sudah ada. Dan ini yang terjadi. Mau punya TV, nah ini anak-anak muda. Nanti apapun Anda bisa bikin, karena ada jadi produser. Dan ada thing. Nah ini loh. Langsung jadi dari mana? Apakah kayak zaman dulu? Wah, mana mungkin kita menciptakan handphone? Zaman sekarang apapun Anda bisa lakukan. Karena semua sudah ada di platform, tinggal Anda lakukan atau bisa? Tidak. Nah, ini yang kembali. Disruption-nya banyak sekali. Retail, Anda bilang, wow, sekarang kayak gimana? Disruption. Doing new thing-nya seperti apa? Nantinya akan begini, enggak ada yang begini. Saya kemarin pergi ke Amazon Go, sengaja setelah di Seattle, saya pengen rasain. Apa sih? Apa dunia? Dia cuma tantang. Gimana ya orang belanja itu gak pusing sama kasir, gak pusing sama segala macam. Coba supaya convenient. Semua disruptor itu nantang status quo ini loh. Coba gimana? Ya akhirnya datang saya kemarin, buka Amazon Go, saya begitu dimasuk di Amazon, cuma pakai handphone, ada barcode-nya, QR code, saya masuk, saya ambilin aja, sengaja. Ambilin apa saja. Begitu ambilin, terus saya keluar. 13 menit berikutnya, saya udah lihat di handphone, bayarnya berapa. Jadi benar-benar ambil, enggak bayar. 13 menit berikutnya. Gitu kan ya. Pakai kredit card. Simple. Dan ini akan terus terjadi. Alibaba, ini akan semua akan terjadi.
Kenapa terjadi apa? Ada orang-orang yang nantang, berpikir yang nantang seperti ini. Nah, ini adalah worker. Kalau kita nggak pernah menantang masalahnya, ya nggak bisa. Semua akan ditantang. Akibatnya apa? Ini loh. Ini yang kita tahu tadi. Kalau kita tahu kondisinya seperti itu, workernya seperti ini, kita harus merubah caranya. Caranya seorang leader, leadership kita di dunia digital ini totally different. Kita lihat satu. Ini adalah generasinya. Anda sudah sering lihat ini. Apa yang terjadi dari role 1 sampai 7 tadi, digital. Tapi saya langsung masuk. Ini loh, ada digital, ada 7 yang sangat berbeda. Yang pertama, sekarang ini orang harus didrive untuk inovasi. Bukan hanya Kaizen, kita punya sampai kayak gini, tapi lihat, jangan startup. Saya pernah tantang, karyawan, jangan mikir startup yang lain. Saya tertunjukin gini, karyawan kita tuh bisa gak bikin sesuatu? Just butuh 1 lembar PowerPoint. Kamu punya ide apa? Just 1 page of PowerPoint ya. Terus Anda masukin. Idenya nanti, kalau idenya bagus, ditambahin orang. Dan idenya kalau orang kita, rahasia. Ide jangan bilang-bilang. Nanti waktu dibuka, waktu di konvensi, ketahuan. Kalau di Silicon Valley gak begitu, ide Anda submit. Supaya orang lain tahu dan nambah. Waktu kita launch begini, orang kita bilang, loh ide kok dikasih tahu orang, menangnya gimana? Lah ini, makanya kita gak maju. Karena dianggapnya ide itu secret. No, Anda kasih, nanti akan banyak kita tambahan. Jadi, waktu kami melakukan ini, ya di Innovate Jardin, jebret, ada 1 punya ide yang bagus. Hanya orang biasa, lulusan SMA, dari Surabaya, kepala spare part, kepala gudang. Spare part gudang, dia punya ide begini. Wah, saya mau bikin nanti ya, Pak, kita game untuk yang beli mobil Toyota segala macam. Kita funded, bawa ke Hong Kong, hanya 1 lembar PowerPoint, kita kasih funding yang cukup besar. Ada orang yang, dan banyak sekali. Kemarin saya review terakhir, bagaimana bikin used car yang kayak gini, Pak? Funding, sampai $5 juta, hanya 1 ide. Dan itu bisa terjadi dari karyawan kita yang Anda tidak pernah tahu. Wong dia di gudang, di pojok sana, di Surabaya, enggak di Kuningan, bisa loh. Kita seringkali ignore karyawan kita. Yang mengubah dunia Jack Ma itu orang yang ditolak di mana-mana. Maka dia berubah. Makanya kalau engkau tidak pernah ditantang. Kalau mau jadi pak karyawan ya terserah saya bilang. Kalau mau jadi orang kaya, ayo bikin. Saya mau funding dengan startup. Tapi mau enggak kita nantang status quo seperti ini? Dan saya surprise, ternyata karyawan kita kalau dikasih kesempatan juga bisa. Apalagi yang lain. Jadi every one of us, sekarang hari ini kalau engkau nantang pikiran sendiri, yang mau ngasih funding Anda itu banyak sekali. Indonesia sekarang lagi luar biasa ini. Dari China, visi-visinya banyak sekali. Dan fundingnya akan biasa. Jadi jangan pikir, saya enggak punya modal kok Pak Paulus. Yang ngomong begitu tuh telananya gombor. Pasti tidak celana skinny atau slim fit itu. Mikir kok zaman sekarang masih mikir, wah saya enggak punya modal, saya enggak punya, yang penting punya ide. Begitu engkau punya ide, banyak. Anda masukin plug and play. Kami adalah advisor, kita bagian dari plug and play. Anda menyampaikan ide-ide di tempat yang lain. Funding itu billion dollar is waiting for you. Kalau engkau mau mengubah dunia. Tapi kalau di rumah, mari kita tekun dan berdoa. Cuman itu aja ya. Ya selesailah dunia ini. Gak bisa. Dunia tidak hanya, kembali Tuhan bilang, bukan hanya ora, tapi juga labora. Ini yang saya tekankan bahwa Tuhan bisa ngasih kepada orang yang mengasihi dia. Ini yang kelebihan kita dibandingkan orang lain. Orang yang mengasihi dia. Yohanes 14:12 akan melakukan. Bukan hanya seperti yang Yesus lakukan. Bahkan yang lebih dari itu. Can you imagine that? The power. You know? Nah seringkali ini enggak. Kembali, untuk itu, tapping saya ajak mereka. Ini saya pergi ke Facebook, ini saya pergi ke Singularity University. Ya. Semua. Untuk apa? Belajar sesuatu hingga jadi. Sehingga kita enggak heran, tahu kan? Kita investasi di Gojek, $150 juta. Hari Rabu saya baru rapat komisaris Gojek. Anak-anak muda itu luar biasa. Waktu Anda masuk di kantornya Gojek di Ramayana sana, duduk santai, begini, dan segala macam.
Ini yang mengubah dunia. Kuncinya adalah ini. Drive, empowerment. Kalau leader, kasih semua. Lah gereja berani enggak? Gembala sidangnya, ayo coba ya. Ini kok anak-anak muda kita berkurang. Coba youth, leader, bikin sesuatu yang lain. Dan saya hanya berdoain, bukan hanya doa, tak kasih doa dan dana. Nah itu, baru pemimpin. Don't question. Kenapa kok caranya begini? Kenapa kok lagu? Tadi saya senang tuh sama yang nyanyi di sini. Wah, glorify. Nah kalau begini, waduh kurang rohani. Ya, udah selesai lah. Yang datang yang mak-mak. Karena tidak connected. Kasih kesempatan mereka. Kalau engkau berani ngasih kesempatan, yang muda-muda seperti Pak Luhut ngasih Edo, the world is changing. Jangan engkau kita pinter deh. Kita enggak pinter-pinter amat. Tapi anak-anak muda yang di leverage dikasih ini, kasih kesempatan. Yang kedua, digital. Inspire, tugas leader, inspire to purpose dan values. Ini yang paling penting. You can do anything that biblical. Jangan nyogok, karena suap dibenci sama Tuhan. Saya sangat keras soal itu. Jangan main-main soal teks. Bayar kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Jangan coba. Kalau yang lain bilang pikul salib, yang lain bikin license 3 bulan, you 2 tahun, lakukan. Jangan cepat-cepat. Dan orang Kristen harus orang yang kepepet. Karena you don't have any friends, just Jesus. Dan itu kepepet. Makanya dengkul ini penting. Kalau kamu gak cinta dengkul, gak bisa. Karena orang Kristen gak punya alternatif lain. Tuhan yang lain kok punya pejabat, yang lain bisa cara begini. I have only Jesus. Dan you can change the world. You can change the world. Kenapa? Purpose-nya ini loh. Value. Kalau orang punya resources, kadang-kadang enggak. Terus, tapi kalau engkau punya resources, tetap percaya sama Tuhan, itu orang yang luar biasa. Suatu saat saya pergi, ini kenapa tinggal 10 menit ya, saya pengen 10 jam. Alah, paling enggak diundang lagi, terserahlah. Saya jalan tol, dicek. Anak buah saya datang, Pak, 4 kilo Pak, tanah gembur. Jadi kita harus lakukan dengan geotekstil, dengan gini, harganya sekian Pak. Pak, di sana itu belum bebas Pak tanahnya, masih ada petani. Anak buah report ke saya, harapannya datang Pak Paulus, oke deh, setuju, tambah sekian miliar, lakukan, oke deh, udahlah, kasih sesuatu aja, tambahin sesuatu supaya beres. Dia pikir begitu. Tapi saya bilang, saya akan doain ya. Waduh, dia bilang ini bos, cinta Tuhan atau pelit tuh gak jelas. Tanah gembur kok pakai doa. Ini belum bebas kok pakai doa. Yuk kita doa. Terus saya doa. Saya datang ke tempatnya di mana? Tuhan, kau tahu. Supaya value ini, sesuatu bisa diselesaikan dengan cara Tuhan. Bagaimana dunia bisa melihat kuasa Tuhan? Kalau engkau gak berani bergantung. The purpose itu to glorify God in all we do. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kuasamu. Saya doain gitu, petani supaya mau. 6 bulan berikutnya dia lapor, Pak, yang dari 404 kilo tinggal 400 meter. Yang lain 3,6 kilo keras. Sehingga orang yang di sana, dia berkata, wow. Saya bilang, apa kira iman kita tuh hanya soal sakit sembuh? Tuhan is real in your business. Tantang, semua orang bisa tahu. Ini loh, sampai kemarin 1 bulan yang lalu dia bilang, Pak ini loh, yang didoain Pak Paulus. Tanah keras, kenapa? Purpose dan value, ingat ya. Saya bilang sama mereka, value kita untuk leadership adalah jangan cepat-cepat menyerah. Karena integritas adalah satu kriteria kita yang tidak boleh dikompromikan oleh apapun. The personal value, kalau engkau berani bertanggung jawab. Tiba-tiba Pak, ini mau ngecor, 200 meter, sungai Berantas, pakai teori balance cantilever, dicor di sini, cor gini, semoga ketemu. Kalau enggak ketemu, keajaiban di Jawa Timur. Jembatan, Pak ini mau dicor, butuh 72 jam, 120 truk, dan enggak boleh hujan. Kalau enggak, hilang Pak, 30 miliar. Terus apa, minta doa ya Pak, yuk doa, saya datangin ke tempatnya. Tuhan, kami percaya, value, percaya sama Tuhan. Mereka ngomong khotbah itu gampang, tapi praktek dari seorang leader. Saya punya duit untuk bikin keras dari lemah. Saya punya duit untuk ngasih tambahan. Dan saya punya duit untuk ngasih
pawang. I have all money. Karena saya dari perusahaan yang besar. Tapi kalau I rely on my money, I cannot glory God. Justru engkau punya uang, tapi engkau beli. Oke, saya berdoa ya. Saya berdoa dan tolong jangan doa saya kalah sama bawang, brambang, sapu lidi. Engkau ditantang, sebagai leader ditantang, prove it. Don't talk too much, prove it. Dan saya pray. Dan jangan pakai itu. Kalau itu banjir atau hujan, hilang 30 miliar. Duit. Itu hari Jumat. Sabtu pagi saya ceramah di Surabaya. Saya tolong kamu telepon saya kalau ada masalah. Aman, Sabtu pagi. Dua kali session, 1,5 jam, aman. Minggu pagi saya khotbah di Mawar Syaron, 4 kali kebaktian. Jam 7, aman. Jam 9, hujan terus. Sampai jemaat telat. Baktian kedua jam 10 saya udah deg-degan. Sampai jam 12, belum ditelepon. Makan siang udah gak enak. Baktian ketiga saya khotbah jam 4. Saya onin handphone. 4:30, dikering sebelum saya khotbah. Kering, hanya dua kemungkinan. 30 miliar atau beres. Pak, hujan gak ada, kering semua 120 tetap. Beres! Dan sekarang udah selesai. Begitu saya ditelepon, saya baru merasa song leader itu blow on dan ngamper. Kok suwe banget itu? Pujian kok lama banget? Udah pengen maju khotbah? Ini kok kelamaan sih? Udah pengen maju mau kesaksian. Yang saya cuma bilang apa? Leaders, kekristenan, what is the difference punya pimpinan yang mengandalkan Tuhan atau tidak? Bukan your talk. Waktu engkau berkata, aku berdoa ya. Saya punya uang, tapi aku berdoa dan tidak ada hujan. They will see Christ. Bukan karena your competence, tapi your knee. Bukan your knowledge, tapi your knee. Pak Mars gak ngerti. Knowledge pengetahuan, knee modal dengkul. Supaya bahasa Inggris, knowledge and knee. Ini adalah purpose. Kalau gak punya purpose, gak bisa change the world. Terakhir, tinggal dikit. Grow champion. Kasih mereka anak-anak kita. Seorang leader yang baik, kasih kesempatan untuk pegang sesuatu. Kalau dipegang proyek, kalau misalkan saya ini, ada pemimpin Imago yang nanti Imago 2019, saya kasih anak muda, jebret ini saya kasih budget, you do it. Dan don't ask me anything. Karena kalau you ask me anything untuk guidance, akan sama Imagonya seperti ini. Anak baru yang belum pernah Imago, jangan pengalaman. Yang sudah pengalaman Imago 2018 untuk 2019, akan sama. Beda cuma dikit-dikit. Berani gak coba sesuatu? Yang gak pernah, baru, jangan tanya. You will see different. Saya lakukan banyak. Kenapa ada kak di tempat-tempat saya begini? Saya bikin satu tim yang, ini lagi di tim ya. Kamu punya, kita punya mobil 88. Bekas. Saya bikin tim yang bukan dari sana. Yuk, you kill itu. Saya bukan satu tim untuk kill yang sekarang ini aja. Dan saya yakin, orang-orang ini kalau dikasih kesempatan, akan jadi. Terakhir, udah 1 menit. Instill culture, sharing, ayo kita ngomong, kita bicara. Nah ini yang 5 yang terakhir, menarik ini. Tell no what, question how, jangan kasih what, tapi how. Kalau ini, karena ini yang menyebabkan market. Kasih, jangan tanya, jangan diajarin what-nya apa. Udahlah, ini loh, gimana kamu menciptakan makanan yang mengurangi asam urat. Bagaimana Anda bisa makan jeroan dan jeroan itu menyembuhkan asam urat? Kasih itu question. Saya ngomong ini berkali-kali ya, untuk provoking your mind. Karena kita hidup di victim. Engkau katanya victor, tapi hidupnya di victim. Ini enggak boleh. Saya tantang, ada begitu yuk kita doa. Yuk ini hujan saya tantang. Saya terus adain, saya mau tantang diri Tuhan, karena saya mau seperti Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mazmur 71:7.
Saya baru diminta lagunya, baru refrennya, belum depannya. Jadi belum masuk. Gitu. Itu baru refrennya aja. Terakhir, udah finish. Biar yang itu gak frustasi. Terakhir, different team. Dan terakhir ini aja lah. Ini loh. Untuk exponential, tiga ini yang harus dirubah. Kalau mau leader exponential, culture-nya tadi kita harus rubah, teams-nya kita harus rubah, business modelnya harus berubah, karena ini tidak bisa. 3-in-1. Kalau engkau tidak merubah your culture, your church culture, engkau tidak merubah your church team, engkau tidak merubah your business model, you will never see exponential. Thank you.